وزير. وزير. Sembara, Sembara, lepaskan aku, lepaskan aku, Sembara, tolong Sembara, Sembara, lepaskan, Sembara. Sembara, aku mohon jangan tinggalkan aku, Sembara. Aku takut. Aku mohon kamu jangan pergi, Sembara. Ya Farida, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak, kamu bukan Sembara. Tapi aku pun sangat mencintaimu, Farida. Ikutlah bersamaku. Kau akan hidup bahagia selamanya di sisiku, Farida. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku mati daripada harus bersamamu. Aku sangat mencintaimu, Farida. Tidak ada yang mencintaimu melebihi aku. Ikutlah bersamaku, Farida. Tidak, tidak. Ternyata aku hanya mimpi. Celaka. Ternyata aku masih terjebak di istana siluman. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Sembara. Sembara. Tolong aku, Sembara. Sembara, tolong aku, Sembara. Sembara. Tolong aku, Sembara. Buka pintunya. Sekarang rumah tua aku sudah dikuasai oleh mak lampir jadi-jadian itu. Kerungsung juga tidak lagi mempercayai aku. Aku sudah tidak punya lagi tempat tujuan. Wah! 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 Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghabisi mak lampir jadi-jadian itu yang berani menyerupai aku. Tuan Lord Peter, Nyai Kembang, aku harus menyelamatkan mereka dari pengaruh buruk mak lampir jadi-jadian itu. Bangun tua, bangun Nyai, penuhi panggilanku.
Bagus, Tuan. Bagus, Nyai. Kalian memenuhi panggilanku. Kesetiaan kalian sungguh teruji. Kalian sama sekali tidak terpengaruh pada orang yang sudah menyerupai diriku. Kalian pasti tahu mana malampir yang asli dan mana malampir yang palsu. Rupanya kalian dalam pengaruh malampir jadian itu. Tuan, Nyai, dengarkan aku. Aku adalah api setia kalian yang akan melindungi kalian dari segenap mara bahaya. Menyadarkan kalian berdua. Dasar pengecut! Percuma saja kamu melarikan diri. Aku adalah bayangan. Kemanapun kamu kabur, aku pasti akan bisa menangkap dan membinasakanmu. Ah!